Aku paling suka bikin action gitu. Untungnya gue udah terbiasa cara berantem street fight pakai barang di sekitar apa segala macam. Malah lebih asik, lebih real gitu. Adanya piring, piring lempar, adanya vas, vas lempar. Berantem di jalan ya pukul-pukul aja, tenang-tenang aja gitu. Itu yang kemudian aku coba sinergikan ke Ali Topan, ke Nicole, dan juga ke fighting directorku. Seorang penyintas jalanan yang memang harus punya kemampuan untuk membela dirinya ketika ancaman-ancaman itu muncul. Nah, itu yang aku pikir ada di Ali Topan. Jadi perkelahian jalannya harus otentik itu dan seseru itu gitu.